Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hari spesial tiba, semua pasti ingin merayakannya. Tidak terkecuali aku, walau tergolong bukan keluarga yang romantis dan cenderung berisik. Peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember nanti, sengaja kami siapkan sebuah kejutan untuk beliau. Bukan pesta mewah, hanya bentuk sayang dan terima kasih kami kepada Ibu. Sebagai gantinya, aku rekomendasikan beberapa ide menarik kado untuk Ibu yang berkesan saat Hari Ibu. Yang pertama, kejutan. Seenggak romantisnya seorang, pasti senang kalau dikasih kejutan. Terlebih jika hari ini dia dapat hadiah spesial. Kedua, buket bunga. Biasanya selain hadiah kecil, aku dan adik-adikku suka kasih ibu buket bunga. Selain lambang ungkapan rasa sayang, bunga juga sebagai bentuk rasa cinta dan kasih. Yang ketiga, aroma terapi. Pemilihan wangi aroma terapi bisa sesuai selera. Biasanya aroma terapi yang baik adalah yang menyenangkan. Empat, umroh. Jika memungkinkan, hadiah umroh untuk orang tuanya bisa berupa 2 tiket ibadah ke Mekah. Sekalian ibu perginya bareng ayah, supaya ada yang menemani dan tidak menimbulkan perasaan khawatir bagi kita anak-anaknya saat ibu menunaikan ibadah di tanah suci. 5. Bebas tugas. Rekomendasi kado unik untuk hari ibu selanjutnya aku dapat dari teman. Dulu waktu SMA, dia bercerita jika hari ibu, si ibu dibebas tugaskan dari segala urusan pekerjaan rumah. Ibu diperbolehkan jadi ratu sehari. Semua dikerjakan, diambil alih oleh ayah dan anaknya. 6. Dai. Sebenarnya tanpa hari ataupun imbalan, setiap ibu pasti bahagia hanya dengan melihat anak-anaknya tertawa. Namun karena ingin mengekspresi serta menunjukkan cinta kita yang tak terluas lautan, hadiah kecil kadang juga jadi penting. 7. Barang impian. Kado untuk hari ibu selanjutnya bisa dengan memberikan barang impian. Entahlah apa saja yang sedang ingin dimiliki oleh ibu. 8. Perhiasan. Perhiasan juga termasuk kado barang untuk ibu. Hanya saja ini lebih mewah karena harganya juga pasti mahal. 9. Peralatan masak. Peralatan masak bisa jadi kado unik untuk hari ibu. Selain memang senjata dapur itu perlu diperbarui, ibu juga pasti bahagia kalau hobi memasaknya ditunjang dengan peralatan yang lengkap dan baru. 10. Kue tar. Selain sebagai kado untuk mama di hari ulang tahun, kue tar juga merupakan hadiah untuk hari ibu yang murah meriah. Hanya dengan sepotong kue bertabur lilin pun ibu pasti bahagia mendapat kejutan kecil dari putra-putrinya.